Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Wahyuni Sari. Di siang hari ini saya sedang berada di Nasi Kuning Ibu ya, yang berada di Jalan Danau Buyan Sanur ya Tribuners. Bisa dilihat ini lauknya beragam banget. Jadi bagi Tribuners yang belum sarapan atau yang belum makan siang, mungkin bisa langsung datang ke sini ya Tribuners. Ini ada tempe gorengnya, ada tahu di bumbu pedas, ada sate lilitnya juga, itu ada mie, ada sayur, nah itu ada sambalnya harus oke. Nah ini untuk pilihan ayamnya, ini ayam kare ya ibu ya? Ini ayam kare. Ini ayam kare, kalau yang ini ayam apa? Ayam pedas. Ini ayam tepung ya bu? Iya, ayam ricanya belum. Ayam ricanya belum bikin. Oke, ini ada serundeng ya bu ya? Iya. Bagi Tribuners yang belum makan siang, mungkin bisa mampir ya ke warung Ibu Lia. Ini lokasinya di Jalan Danau Buyan Sanur. Lihat-lihat Tribuners. Nah, kali ini saya sudah sama Ibu Lianya langsung nih. Halo Ibu, selamat siang. Ibu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Saya buka dari jam 8:30 sampai jam 11:30 malam. Buka setiap hari ya? Hari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Okay. Ibu memang di sini khusus nasi kuning aja atau ada apa? Nasi kuning dan nasi putih. Nasi kuning dan nasi putih. Yang paling sering dibeli sama masyarakat tuh ayam yang mana sih Bu? Rata-rata mereka di sini cuma rata-rata favorit. Tapi yang karena di sini kan selera pedas, jadi kadang kalau yang suka pedas levelannya kan ada tingkatannya. Kayak kare levelnya 100, rica itu levelnya kare 75, rica itu 100, dan ayam pedasnya itu levelnya 150. Oh gitu. Iya. Main pedas ya bu. Ya. Bu ini kalau Lombok lagi mahal bu. Nah ibu terkendala nggak sih untuk buat sambelnya gitu? Terkendala sih, tapi mau apa lagi sudah kan gitu ya. Ya untuk sementara mungkin ya keuntungannya betul. Oh gitu. Tapi berarti pedasnya tetap di kita usahakan kualitas sama kepedasannya itu dijaga. Gitu. Oke. Okay. Dalam sehari bisa laku berapa porsi nih Bu? Kalau berapa porsinya itu karena nggak tentu ya. Bisa 500 sih. Sampai 500 porsi Bu per hari. Oke. Okay. Oh ya itu ada level-levelnya ya Bu ya. Ayam kare level 75 sampai 150. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.